Jelang reshuffle kabinet, Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan akan menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan adanya reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Maju pada pekan ini. Hal ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media mengenai peluang reshuffle. Mungkin minggu ini, kata Jokowi di hutan kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Jokowi tidak mengungkapkan kapan persisnya reshuffle akan dilakukan karena hal itu masih disiapkan. Jokowi juga irit bicara ketika ditanya soal pos menteri mana saja yang akan ia rombak. Ia hanya menyebutkan bahwa reshuffle kali ini akan mengisi pos Menteri Pertanian yang masih dijabat oleh pelaksana tugas setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri. Yang dirombak pos Menteri Pertanian, kata dia sambil tersenyum. Seperti diketahui, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ini sudah menjadi tersangka di KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.